Tapi sekali lagi ini kerja nonton aja. Ini malah melongo nonton. Baru mau coba hubungin kami di ini. Bisa mengiringi saya? Bisa ya. Bisa. Hah? Mau diringin apa, Cak? Nih, saya akan. Oh, ini bukan lagu ya? saya kira lagu. Saya tuh mohon maaf, bukan saya nggak bisa nyanyi. Saya tuh apa, kalau nyanyi itu susah berhenti. Nah, daripada nanti susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu prinsipnya seperti itu. Berikanlah atau serahkanlah sesuatu itu pada profesionalnya, yang ahlinya. Jadi menyanyi juga saya serahkan ke ahlinya. Di sini juga ada ahli menyanyi. Tepuk tangan buat Mas Helmi Yahya. Wah, hadir juga senior saya di STAN. Dulu beliau kuliah, saya STAN handphone. Memang hidup ini kadang-kadang gak disangka-sangka ya kan. Tapi yang jelas sekali lagi karena kekompakan IAI, maka saya yakin IAI akan bertambah besar dan sukses. Tepuk tangan. Selain kompak-kompak ini harus dijaga, harus dirawat, karena tidak akan berkurang dan bisa hilang. Harus tetap dijaga. Makanya acara seperti ini kalau dievaluasi memang sekiranya bagus. Ini memang Prof akan mengadakan ini sebulan sekali, Prof ya. Siap, saya siapkan waktu kalau sebulan sekali. Ini kalau bisa sebulan sekali membantu jalannya roda perekonomian keluarga saya maksudnya. Nah, berikutnya apa, kenapa saya yakin IAI akan besar? Selain kompak, sehat-sehat. Walaupun usia dibilang tidak muda, tapi sehat itu nampak dari apa? Tertawa. Orang tertawa itu orang sehat. Yang tidak sehat, yang ditertawakan. Jadi malam ini saya merelakan kesehatan saya demi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Nggak masalah saya dianggap nggak sehat, yang penting Bapak Ibu sehat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Tetap sehat, tertawa, tertawa, dan tertawa itu membuat sehat. Sederhana. Atau kalau suka olahraga cukup lari, jogging, lari kecil aja, itu membuat sehat. Jadi tertawa dan lari itu bisa membuat kita menjaga kesehatan dan tetap sehat, asal tidak barengan. Loh, ini benar. Kalau dilakukan berbarengan itu justru indikasi kita tidak sehat. Kalau nggak percaya silakan besok pagi Bapak Ibu lari-lari sambil ketawa-ketawa sendiri gitu, pasti orang lihat, wah nggak sehat. Tertawa dan lari sehat asal terpisah. Gitu, jadi mohon maaf sekali lagi, kompak, sehat ini modal utama, harus dirawat, dijaga, karena bisa berkurang bahkan hilang. Saya ini menjaga kesehatan, umur saya 48, Prof, tapi saya terlihat seperti 47, Prof ya. Loh, setahun itu lama loh. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan duduk di sini setahun, pasti terasa lama, nggak sembarangan. Makanya harus dijaga. Saya urusan kesehatan ini mohon maaf, kalau ada keluarga dokter saya mohon maaf, ini pengalaman pribadi bukan bermaksud apa. Sejak umur saya kepala 4, saya udah kapok ke dokter. Karena dokter di Indonesia ini, Prof, kepo, Prof. Bukan kepo, apa? Lebih dari kepo. Ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Bener nih. Pernah saya umur kepala 4, 41, awal 41 umur saya. Saya meriang, biasanya dulu sakit sedikit ke dokter, sakit sedikit ke dokter. Saya umur 41, saya meriang periksa ke dokter. Ditanya macam-macam saya nggak masalah. Satu pertanyaan yang bikin saya kaget, dokter nanya, Calondong punya gula? Ini dokter sudah mencampuri urusan dapur saya. Loh, saya mau punya gula, punya garam, punya cabai, punya merica, itu kan urusan dapur saya. Ini dokter kok Calondong punya gula? Saya langsung berdiri, dok mohon maaf, saya kesini meriang mau periksa, bukan mau ngajak rujaan, ya bilang. Lalu ditanya punya gula atau enggak, dikira saya mau ngajak rujaan. Sejak itu saya sakit nggak pernah ke dokter. Seminggu yang lalu saya itu pusing, saya tetap nggak pernah ke dokter. Saya sampai pusing, Prof, mikirin pusing saya itu. Tapi tetap saking kapoknya ke dokter. Makanya harus dijaga ya. Kompak sudah, sehat sudah. Nah, yang terakhir,